Wah, milihnya lagi yang lurus. Waduh. Lurus, mantap. Ini bagus-bagus. Sedang luka, kenapa enggak diambil? Iya, itu sedang itu kayaknya. Sedang, Kakak. Pengen yang lebih panjang. Tuh, kan mantap. Mantap, sedang-sedang ini timun manis rasanya, Kak. Nah, coba, coba. Manis banget. Manis. Gimana Ibu? Manis. Manis. Coba dicoba lagi. Kayak gula. Coba, coba. Kayak yang nanem. Kayak yang nanem, manis banget. Coba lagi. Udah. Udah. Inilah serunya panen timun. Ya, wah, lurus. Mantap. Wah, lurus ya. Waduh. Lurus. Kayak pakai penggaris. Wow, ini lebat teman-teman. Wow, mantap teman-teman. Masih bagus-bagus panen timun. Nah, wah, lurus enggak, coba liliatin, lurus enggak? Bagus. Wah, mantap. Mantap. Nah, ini kalau yang dua seperti ini, kita petik yang di bawahnya teman-teman ya. Supaya yang satunya ini cepat gede. Pakai tangan ini ngambilnya? Iya boleh, nggak apa-apa, pakai tangan aja. Bukan pakai pisau. Nggak pakai pisau, Kak Maman. Masih kecil ya, Mah. Atau yang gede aja lah, Bo. Yang gede aja? Yang gede aja, Bo, milih. Udah nggak usah diketin lagi, nanti Kak Maman aja yang diketinnya. Ini dia timunnya. Wah, dapet. Mudah-mudah. Mudah-mudah, lurus-lurus. Udah kena hujan. Subur, nih aku dapat lagi nih satu, nih bagus-bagus nih. Ibu, dicipin. Ibu ini kenapa sih kesini lagi? Enak. Apa pernah beli? Timunnya enak. Udah pernah beli belum? Manis. Udah. Terus mudah. Terus gimana? Nggak pahit. Oh nggak pahit, benar ya? Bukan saya ngomong loh ya. Nah, alhamdulillah teman-teman, orang unduh timun deui. Tang, sudah rencana tak? Kecil, kecil. Cari Kak, cari Kak. Awas, gede, awas. Kak. Nyari Kak yang lurus, Kak. Ya, asupkan ya. Nah. Saya tolong bantu nyari itu. Pendek ya. Malah saya ke situ mau jebur bae. Jebur bae. Kemahan hubungan bae orang mah biar anu bebani. Kenalin dulu nih sama Maman ada aja channel. Ibu, ibu siapa ini? Ibu siapa? Ibu Sani. Ibu Sani. Oh, Ibu Sani. Kan Pak Maman ngambil sendiri. Atau boleh ini. Mau yang lurus, mau yang bengkok nih, silahkan pilih, Bu, Bu. Nih yang gede nih. Wow, panjang, guys. Panjang, guys. Enggak diderin, Nang. Dijual ke teluk. Oh. Dijual ke teluk langsung ya, Bapak ya. Nih, mantap ta. Ini mah sesuai selera. Aing milih sorangan. Iya. Nah, oh tuh yang kayak gitu pas itu. Heeh. Wih. Pinter ibu itu. Milihnya. Ayo Bu, terus bukain, Bu. Biar ketemu. Kalau ini segini belum ya? Enggak apa-apa sih, Bang. Yang penting udah bisa dimakan aja. Oh iya iya iya. Woi. Biasanya ge di bagian tetangga ge. Oh lah. Pastilah tetangga dialakeun. Ini yang segini gimana ini? Coba. Udah pas belum? Pas, pas. Pas ya. Ini ambil ya. Nih, lurus. Nih, lurus nih. Siap. Aduh. Belah di tutup sedang-sedang agak rantuk euy. Inilah serunya panen timun. Ya, wah, mantap. Wah, lurus ya. Waduh. Bagus, bagus. Kayak pakai penggaris. Wow, ini lebat teman-teman. Wow, mantap teman-teman. Ada
Maman. Ini si itu siapa dikasih nih? Wah ya, mantap ini. Nih, satu lagi nih yang dikasih nih. Nih, satu lagi nih. Terima kasih. Wah. Yang ini yang dijual. Lagi. Kok nggak tahu? Waduh. Oh, berat. Nuh dijual mana lempang beneng. Mantap teman-teman, sudah mulai lebat. Panen ketujuh. Nih kayaknya kayaknya gede nih. Masih bagus-bagus panen ketujuh. Nah, wah, lurus enggak, coba liliatin lurus enggak? Bagus. Wah, mantap. Mantap. Tadi plastik taruh. Nah, ini kalau yang dua seperti ini, kita petik yang di bawahnya, teman-teman ya. Supaya yang satunya ini cepat gede buat dipetik nanti sore. Wah, milihnya. Waduh. Mantap. Ini bagus-bagus. Sedang lho, Kak. Kenapa enggak diambil? Iya, itu sedang itu kayaknya. Sedang, Kak. Pengen yang lebih panjang. Tuh, kan mantap. Mantap. Sedang-sedang ini timun manis rasanya. Kebab saya cekelkan dulu ya. Nah, ini kita ambil lagi, teman-teman. Waduh, ini mah dapat 5 kilo. Tadi nu eta geus di iya kan. Ya, teman-teman, kita coba timbang, teman-teman. Aku boleh cicip ya? Boleh, boleh. Tapi kalau bisa mah dicuci dulu. Eh, tapi habis hujan nih, enggak apa-apa kecuci. Kak, cicip, Kak. Nah, coba, coba. Manis banget. Manis. Gimana Ibu? Manis. Manis. Coba dicoba lagi. Kayak gula. Coba. Coba. Kayak yang nanem. Kayak yang nanem, manis banget. Coba lagi. Udah. Udah. Ini saya berkat ngumpulin air beras kemarin. Alhamdulillah. Kok bisa? Dipakai pupuknya pakai air beras. Cucian beras. Ini. Makanya manis. Ya, kita nolkan dulu, teman-teman. Ya udah nol ya, kita timbang teman-teman. Seperti ini timun Mira F1 dari Pertiwi, teman-teman ya. 1,5. Ini baru 1,4,5. Kita tambah satu lagi. Tambah lagi satu. Iya, jadi 1 kilo 5 on setengah, teman-teman ya. Iya, siap. Diangetin. Yang satu sudah. Kita timbang lagi. Ini baru 1,3. Kita coba tambah dua lagi. Nah, seperti tadi ya Adil ya, 1 kilo 5 on setengah. Ibu Sani mana Ibu Sani? Ini nih masuk ke sini, salah masuk nih. Oh iya, salah masuk. Salah masuk. Masukin tabak sana lagi. Mana dek? Iya. Terima kasih ya Mama. Ya teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan liputan kami. Hari ini petik timun yang ke-8 ya. Kita didatang langsung. Terima kasih. Ini timunnya udah 1,5 kilo, 1,5 kilo, 3 kilo. Berapa? 10.000. Namun, berapa nanti? Setengah besi? 10.000. Ya, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Admin akan ngambil uang kembaliannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Susi sepertinya mau beli ya? Hai. Mau beli enggak, Ge? Ya, Kevin. Oke. Siapa sih Kevin ya? Alvin ya, Alvin juga kayaknya mau beli nih. Tusukin dulu itu. Iya.
Oke, terima kasih.